Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nina. Saya owner dari toko oleh-oleh Bening Shop. Toko ini baru dibuka Mei 2024 kemarin. Untuk basicnya, kita sudah ada online sejak tahun 2018. Dari situ kita online melalui Instagram, Shopee, kemudian banyak reseller dan pelanggan kita yang selalu tanya tokonya di mana, seperti itu. Jadi semakin ke sini semakin banyak penggemar Bening Shop, jadi kita mencoba untuk membuka toko. Nah, Bening Shop sendiri untuk online-nya awalnya hanya menjual berupa brambang goreng, kremes, kemudian cheese stick. Itu juga kita menerima just tip oleh-oleh Solo, baik dari yang di luar negeri maupun yang di luar kota gitu, yang kangen sama makanan dan kuliner khas Solo bisa memesan di Bening Shop. Kalau saya ngirimnya masih nasional ya lingkupnya, cuman pernah produk kita dibawa ke apa luar negeri, kayak ke Jepang gitu. Untuk yang kita gandeng adalah UMKM se-Solo Raya, tapi juga tidak mengikat di Solo Raya saja, tetapi juga area nasional juga kita bisa titip produk di kita. Karena saya sendiri senang dengan traveling ya, otomatis orang kalau traveling itu identiknya dengan oleh-oleh gitu, apa yang khas di kota itu gitu. Nah, saya sebagai orang Solo sering ditanyain makanan yang khas di Solo. Saya senang memperkenalkan hal-hal yang Solo seperti itu. Dan lagi juga teman-teman banyak yang produksi gitu, mulai dari batik, brambang goreng, emping, terus abon, juga makanan-makanan maupun souvenir yang lain. Kalau yang dari awal saya berdiri ya, saya sudah membeli untuk dijual kembali ya. Ada beberapa yang titip juga, titip jual. Kalau dari makanannya sendiri itu ada abon, ada peyek, kremes, brambang goreng, ampiang, terus ada kulit ikan, ada keripik-keripik ya, kayak keripik paru, keripik ceker, keripik buah, seperti itu. Kalau untuk souvenir-souvenir ada, sementara ini baru ada blus batik, ada kipas batik, ada ya kreasi-kreasi dari kain batik sendiri seperti dompet gitu, terus ada anyaman apa rajutan untuk pensil hias. Sementara ini kita blast ini ya apa namanya dari media sosial. Kalau kita ada media sosialnya Instagram di @banin_shop seperti itu. Kemudian kalau dari area terdekat dengan toko oleh-oleh kami, banyak hotel, jadi kita bagi-bagian brosur juga seperti itu. Kemudian dari Shopee juga kita berusaha iklan, kemudian kita ada live juga penjualannya. Ya, otomatis yang lewat gitu bisa mampir. Terus di sini juga ada lingkungan kantor gitu ya. Jadi kadang mereka mengumpulkan order gitu, terus WA saya, kemudian untuk dikirim bisa melalui apa namanya ojek online seperti itu, atau mungkin pas ada karyawan yang keluar gitu sekalian dikirim. Yang kalau di Bening Shop memang sudah paling terkenal brambang goreng, kremes, sama cheese stick ya, karena produk awal kita itu gitu. Jadi sementara ini yang belum tergeser untuk best sellernya itu. Saya kebetulan belum ada yang produksi sendiri, semua masih produk dari teman-teman UMKM yang lain yang kita jual kembali. Visi misi kami mencari istilahnya ini
menjadi sarana kami mencari rezeki. Tidak hanya kami saja, tapi juga kita, kalau saya istilahnya, prinsip saya kalau saya laris berarti juga ngelarisin teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk bermanfaat seluas-luasnya, bisa sukses bareng gitu dengan teman-teman yang lain gitu. Karena saya prinsipnya kalau rezeki saya lancar itu bukan karena porsi rezeki saya saja, tapi itu juga porsi rezeki dari supplier maupun buyer saya. Kalau tantangannya ya otomatis mungkin hampir dirasakan semua yang sedang merintis usaha ya, banyak toko oleh-oleh juga sejenisnya seperti itu. Cuman kita juga berpikir ada apa namanya porsi rezeki itu tadi, dan juga apa namanya kita berusaha untuk semakin meningkatkan promosi, terutama sekarang kan eranya media sosial. Jadi kalau bagaimana kita berusaha untuk memperkuat media sosial supaya yang belum tahu kita jadi tahu, yang sudah tahu kita jadi semakin sering beli di kita, seperti itu. Yang pasti untuk sekarang saya menekankan untuk halal ya, kalau sudah ada sertifikasi halal ayo gitu, bisa titip di kami gitu, selama itu masih PIRT nggak masalah, selama belum baru NIB nggak masalah gitu, selama sudah ada sertifikasi halalnya insya Allah bisa titip di kami. Jadi harapannya juga semakin banyak teman-teman UMKM yang bisa memanfaatkan toko saya, bisa titip jual di sini, bisa mencari rezeki di sini, bisa menyerap tenaga kerja untuk bisa berkolaborasi dengan kami seperti itu. Dan juga ya tentu saja semakin rame, semakin sukses gitu, semakin bahwa ini bisa menjadi ladang rezeki kita bersama. Kalau event ya Banin Shop sendiri tergabung dengan beberapa komunitas UMKM ya di Solo Raya gitu. Nah, apa yang di sana yang di selenggarakan seperti itu ya, kita berusaha kalau ada waktunya yang pas, kalau ada event yang pas gitu, kita bisa ikuti gitu. Kayak misalnya kemarin yang festival yang di Dekranas itu, kita kemarin ada titip gitu, sementara di basar atau apa gitu, kita ikuti event. Seperti saya sampaikan tadi, karena oleh-oleh itu identik dengan traveling, alhamdulillah sekarang semakin banyak event yang ada di Solo gitu, semakin banyak orang yang datang ke Solo, otomatis semakin banyak mencari oleh-oleh khas Solo seperti itu. Dan oleh-oleh itu kan tidak terbatas oleh makanan saja, tetapi souvenir juga gitu. Jadi kita berusaha semakin melengkapi toko oleh-oleh kita biar bisa memfasilitasi para wisatawan yang ada di yang datang ke Solo, pun orang-orang Solo yang sudah merantau ke jauh itu juga bisa dimudahkan gitu untuk belanja souvenir maupun makanan khas Solo yang dikangenin seperti itu. Monggo, Pinara, silahkan berbelanja di Banin Shop Solo di Jalan Satria Wibowo Selatan nomor 35. Kalau di Maps itu sudah ada toko oleh-oleh Banin Shop. Itu lokasinya tepat berada di belakang Hotel Megaland.
Kita ada Instagram @banin_shop. Kita juga ada marketplace di Shopee, Yusnina Artanti, tanpa spasi Yusnina Artanti. Nanti kita selalu update stok, nanti bisa pengiriman instan maupun reguler seperti itu. Bisa pun panjenengan WA kita di 0856-4700-8010. Untuk pembelian online bisa kita kirimkan melalui ekspedisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.